Mulai pamerkan rambut indahnya, Putri Anne tuai banyak simpati warganet. Semoga bahagia selalu. Baru-baru ini, Putri Anne mengunggah video TikTok melalui akun pribadinya dengan gaya penampilan yang berbeda. Sebelumnya, Putri Anne berbusana dengan menggunakan hijab. Namun, baru-baru ini nampak Putri berpenampilan berbeda dengan memamerkan rambut indahnya. Bukannya mendapatkan kritikan, menariknya aksinya tersebut malah mengundang banyak simpati dari warganet kepadanya. Melalui akun TikToknya @nofficial18, Anne membagikan postingan berupa video dirinya yang sedang berekspresi lewat video. Pada video tersebut, nampak Anne hanya menggunakan kupluk hoodie sebagai penutup kepala yang mana memperlihatkan sebagian dari rambut indahnya. Banyak warganet yang merasa simpati terhadapnya dan tidak menghakimi dirinya atas aksi yang dilakukan. Banyak netizen juga yang memberikan semangat kepada ibu satu anak itu. Sebelumnya banyak kabar beredar bahwa rumah tangga Putri Anne dengan sang suami Arya Saloka sedang dilanda badai. Arya dituding memiliki hubungan spesial dengan wanita lain yang diduga lawan mainnya dalam sinetron Ikatan Cinta. Namun tidak ada klarifikasi apapun soal isu tersebut. Meski Anne dan Arya tak pernah melakukan klarifikasi terkait hal tersebut, tetapi nampaknya kabar keretakan rumah tangganya terus bermunculan. Putri Anne sendiri merupakan seorang artis yang juga sering warawiri di TV, tetapi dalam beberapa waktu terakhir nampaknya ia lebih fokus dengan keluarganya. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.